sentiasa terfikir bagaimana untuk menghasilkan sebuah filem komedi romantik disampaikan untuk memenuhi cita rasa penonton Malaysia. Jun, sebuah gambar yang komedi, sweet dan lucu. Diungkaikan balik di dalam Cun dan dijadikan satu romantik komedi untuk orang-orang kat luar sana. Ini adalah filem saya yang pertama sekali yang betul-betul romantik komedi. Jalan ceritanya mengisahkan seorang host rancangan reality gosip yang telah terperangkap dengan kejayaan dia sendiri apabila dia sendiri terjebak, terkantoi, menangkap kekasihnya mengadakan hubungan dengan perempuan lain dan dia menjadi bahan gosip untuk rancangan dia sendiri. Go somewhere. We have to go away. Kita pergi kampung kau dekat Kedah tu. Kenapa nama kampung kau tu nama Kampung Mata Air? Sebab orang kau datang kampung aku, mesti akan jumpa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang ni siapa? Ha? Ha, orang luar tu usah duk ajak kami dah. Ayuh, minta maaf dah. Alah, biasa dah. Nanti kan Kak Luna kahwin dengan Batal, dapat adik. Eh, oi, apa dia? Hang ni bersepa, ha? Hang buat malu kampung tu nak mana? Cakap baik sikit boleh tak? Kalau yang murah perempuan, tak payah duduk badan ketul-ketul. Yang penting ayat manis, tahu tak? Ini kan ada goci. Matang kan? Dia tayang kat kalung. Ini orang kampung! Muka macam kebau ada hati nak ayat tunangan, eh? Ni Ryan Hidayat, cinta sejati Luna Latisha. Dulu aku yang asyik kerja gosip orang. Sekarang gosip buru aku balik. Filem Cun merupakan sebuah filem penuh dengan nilai-nilai hiburan. Gabungan antara kisah cinta, kekeluargaan, drama. Ni kita memang ditempatkan di Kedah selama 3 minggu lebih. Jadi Kedah menjadi lokasi utama untuk filem ni dan saya suka dia untuk menggambarkan budaya kehidupan masyarakat dan juga penggunaan logat dalam filem ini, iaitu logat bahasa utara. Memang betul orang cakap. Awak ni penyayang tapi bongoi. 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 Filem ni sangat dekat dengan Osman Ali bila dia berada dengan kawasan yang dia sangat familiar. Kedah, saw padi, ada kerbau. Walaupun saya tak faham sangat orang utara Kedah, tapi bila saya tengok filem Cun, saya nampak senang nak difahami. Saya happy lah kita ada satu film dari Kedah, tapi untuk one whole Malaysia to see. Osman dah berjaya memang membina keluarga Cun itu sendiri. Kesukaran Cun sebenarnya lah untuk menghidupkan suasana yang begitu natural, suasana yang begitu lively sebuah kampung. Saya bercinta dengan pasangan heroin saya. Saya pun tak tahu kenapa saya selalu kena kait dengan ramai sangat lelaki. Saya dah serik bercinta sesama artis. Apa ni? Kami bahagialah. Siapa cakap rumah tangga kami goyang? Tolonglah, jangan fokus pada kisah cinta saya. Janganlah cakap fina-fina ni, tak baik tau. Saya pun kena gosip. Agak-agaklah. Fokus pada kerjaya saya. Taklah, kita orang kawan daripada dulu lagi. So tak ada timbul soal-soal percintaan. Tak ada cerita lain ke? Tanyalah masak apa kat rumah ke, kena tanam bunga ke. Cerita gosip aja korang. Yang penting you banyak kontroversi. That's how you survive in this industry. La, 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 la. Hey!
Chun gila awak ni. Lain macam. Oi, hang gila ke apa? Hai, hai, hai. How are you all? Luna Latisha, my love. Sudikah awak terima nama saya? Buat! Buatlah! Buat kita neraka biasa tu melayak, tengok! Aku kena lari daripada KL gila! Tolong, Ben! Mesti hampa punya kerja, ha? Tolong, Ben! Baru cik tahu mereka buat projek kat sini, Kak Beda! Kami kan ada goci! Beda garik. Hang tu muka lah macam jambal tak siap. Ha, baju macam turun tingkap. Ha, buat ada hati mau ke atas. Ibu kau, kau nampak dah ni? Dia ni bakal isteri aku. Eh, hanya aku ingin sangat nak nikah dengan hang. Ambil balik lah, wey. You kahwin dengan dia satu bulan pun cukup lah. Siapa cakap aku nak kahwin dengan sengkuang tu? Tang mana hang letak nilai cinta? Tang kaki ke? Show time. Woi! Woi! Mak, kita geleng! Cik! Sudah ada tengok ya, Abang! Cepatlah, ya! Siap kau jantan ku ajar! Dengan Riley Dayat. Bertemu kembali dalam rancangan paling sensasi di mana kita membongkar kisah panas para selebriti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Luna Latisha dalam... Bila Abang Osman bagi tahu saya bahawa dia ada cerita baru, tapi kali ini lain sekali. Luna! You're great today, my darling. Tapi kan sayang, kita rating saya semakin merosot. Okey, gosip apa lagi, Candy? Aku dah penatlah. Dalam muka ni kena cop, perempuan jaga tepi kain orang. Darling. Luna adalah seorang wanita urban berlatar budayakan kehidupan moden. Semuanya happening, kan? Maya Karin yang bermain watak Luna Latisha datang ke rumah dia dengan kru meletups untuk surprise birthday party dia dan kantoikan dia dengan Marsha. Dia datang tolong I baiki pipe yang bocor tu. Repair pipe bocor awak. Itulah permulaan cerita dia yang menjadi pencetus pada Maya Karin balik kampung. Apa dah kamu ke sini aku tak tahu. Dalam Chun, Faizah memegang watak sebagai Tom, bekerja sebagai PA kepada Luna Latisha. Padan muka kau buai tembaga. Kejap. Kamu aku. Iyalah. Kau biar betik. Dia sendiri yang melarikan diri ke sebuah kampung. Tom adalah seorang pelawak yang dalam situ tu yang banyak kecoh, yang bising. Oi, Bena Kongian ni kutuk kencang dah balik. Mak, kita geleng. Duduk. Ni Atan. Dia lah setan kat kampung ni. Ni lah. Setan. Kau punya setan ni. Saya memegang watak Atan ni dalam filem Chun. Tiba-tiba je Atan memang dia adakan rasa macam Chun gila. Comotnya mamat ni. Dia ni bukannya heboh sangat. Dia bukannya nak ambil tahu sangat pasal dunia luar, dunia hiburan dan sebagainya. Tapi yang mana Tok Chah dah jaga dia, dah bela dia dari kecil. Tok, ni lah bos Cik Luna Latisha. Dekat Kuala Lumpur, Cik dah contoh muka dia. Tok Chah ni tau. Tok Chah adalah tunjang dalam perwatakan bersama dengan watak-watak cucu-cucu dia, anak-anak saudara dia yang akan menjadi ketua untuk menangani masalah-masalah cucu-cucu dia, kisah cinta dia orang, kisah kehidupan dia orang, masalah-masalah dia. Banyak dok alik. Esok tu abang kau lagu tu aja. Payah-payah sangat kau bagi kan bila tonggek mau. Oh, elok malam-malam tidur tonggek kan. Kamu cik kau bisa nanti tonggek je mampu. Tok Chah ada seorang cucu yang kurang upaya. Manis ni dia seorang kanak-kanak istimewa. Pandai manis buat. Lepas ni kan kita dah siap make up tu manis kan. Jenuh kita pergi bukit manis sana tu. Oh tu bukit manis ke? Manis merupakan satu watak yang bukan diciptakan untuk sebuah
elemen komedi sebenarnya. Manis mewakili watak untuk menerapkan nilai kasih sayang dalam cerita ini. Saya berpeluang untuk pergi ke rumah kanak-kanak istimewa. Saya study karakter dia dari segi pemikiran dan apa yang dia cakap. Okay, satu scene yang paling suka. Dia orang tengah lawan dalam kolam pelut tu. Saya sendiri penepong terjun dalam tu sekali. Dengan tak terfikir ada duri, ada kaca, ada apa. Tok Chah pun dah masuk kolam dah. Saya bergaduh dengan dia kat dalam. Kadang-kadang tertelan jugalah air lumpur pun semua tu kan. Tidak akan lupa sampai bila-bila lah. Sebab dalam masa yang sama kaki saya tercedera kat dalam tu. Tapi seronok. Kak Luna, Abang Atap tu dengan Kak Manis memang sayang pada Putak. Ah. Dapat tahu yang Luna ada di Alostar dan dia datang dengan tim dia dan mereka berjumpa dengan kembang di kerbau dan mereka dikejar. Dan saya tak dapat lupakan kali pertama Ning Bai Zura terpaksa masuk sawah. Sawah bergelumang dengan air sawah padi itu di bendang dan saya tak pernah macam rasa regret lah. Berhenti, berhenti Sat. Wah, Cik sama Budi dia berhenti dah. Cik Candy, Cik Candy. Bila nak temu ramah kat kami ni? Habis makeup kami cahayak kena matahari. Excited, no? Hai, saya Miss Lina Mustafa dan dalam filem Cik ni saya membawa watak yang bernama Beda Tonggek. Hai! Okey, watak itu gebu ni sebenarnya dia adalah pengikut setia kepada Beda Tonggek. Yang penting ni ha. May the best woman win. Chicken wing ke? Ha, best man wing ke? Apa wing ke? Ada macam kisah. Beda Tonggek ni seorang diva kampung. Sangat glamour. Oh, Beda Tonggek. Macam tsunami punya dong. Kenek makin lama makin melantik. Oh, janganlah malu. Cik. Cik rasa kan depa tu duk menjadik-jadiklah ni kat Beda. Sebab apa? Depa duk satu rumah. Yang lain duk tidur, kita tak tahu depa buat apa. Lah ni dalam reban ayam pun depa boleh jadi. Kita tak tahu. Ayam duk kokok, depa duk kokok. Eh, Luna berdepan dengan masalah gosip, tapi gosip tu datang daripada media-media televisyen elektronik. Tapi bila di kampung, gosipnya datang daripada watak Beda Tonggek dengan Eton Gebu. Mereka adalah watak penyampai gosip, pencetus gosip di kampung. Hantar dah. Ini kena habak kat orang kampung tau. Mak siap orang kampung kita. Hantar dah. Ini dok baik kampung kita hantar. Masuk. Ini ramai. Biografinya, rehearsalnya berlaku dalam masa satu dua hari saja. Semoga abadi. Semoga abadi. Semoga abadi. Komedi ke Osman Ali ni. Tapi actually kalau you dah kenal dia, mungkin dia macam serious. Tapi after a while, saya rasa macam actually dia kakak tapi dalam cara yang his own way, Osman Ali punya kakak. Sound. Action. Patut tanya dia hang sendiri yang tu tak? Tang mana hang letak nilai cinta hang? Pergi mampus semua tu. Buat apa nak kejar mimpi kalau hati kita hancur? Aku ingin jadikan kamu ratu dalam seluruh hidupku. Andainya engkau tahu segala semua kasihku hanya untukmu.
ku rela tinggalkan saja. Jika ternyata kau untukku, tolong coba percaya cintaku ini untukmu selamanya. Suasana kampung yang penuh dengan nilai-nilai kekampungan, nilai-nilai kekeluargaan secara tidak langsung telah menukarkan pemahaman dan juga budaya kehidupan menjadi seorang yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan kasih sayang. Bila you tengok gambar ini, you akan rasa happy. You akan menangis, you akan gelak, you akan tepuk tangan dengan watak-watak yang memang menawan. Film Cun adalah sebuah film yang mahal, tapi saya boleh trust dekat this company, Nuansa. Saya rasa dia buat a job yang memang bagus, yang we spend so little. Saya bagi budget for this film 1.3 juta. Terperah Nuansa. And still dapat satu visual yang cantik. Kau nak dengar lagu baru aku? Ni baru turun daripada langit ni, apa tu lah. Wah. Ini tajuk lagu dia, 7 hari jatuh cinta. Halah. Intro pun aku tak boleh belah dah. Angin sampaikanlah berita buat dia yang di sana. Kau bisikkanlah di telinganya bahwa aku cinta kepadanya. Kita bekerja dengan sebuah tim yang sangat exciting sepanjang kita melakukan proses-proses penggambaran. Saya rasa Osman, dia sangat bagus dalam membina sebuah keluarga dalam set tu sendiri. Indahnya bersamamu sehingga aku lupa waktu, seakan aku lupa segala masalah di kepala. Betapa bahagianya aku, pastinya takkan engkau lepaskan. Kiranya aku ingin pergi dari sini. Relationship yang kita build up dalam tu sampai keluar tau. It was just wonderful. Saya suka sangat shooting dalam kampung, dekat sawah padi, dekat gunung jerai, atas kerbau, dalam lumpur, macam-macam lah. Kita telah menciptakan The Happy Family tu is not tentang pelakon saja, tetapi keseluruhannya. Indahnya bersamamu sehingga aku lupa waktu. Itulah satu pengalaman. It was just wonderful. Saya suka sangat duduk dalam kampung tu. Saya jujur ni saya seronok lah berada di dalam pembikinan filem Cun. Filosofi gambar Cun ni ialah life is good. Dan bila you ada cinta dalam hati you, life is fantastic. Saya begitu excited sangat dengan cerita Cun ni. Sama-sama meraih dan menonton filem Cun di Pulau Kembang. Thank you very much, Nuansa. Thank you, Julian. Thank you. Let the games begin! It's showtime! La, 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 la. La, la.
bila kau ketawa. Kau buat aku senyum ke telinga. Aku suka bila kau tersipu. Merah muka tak sembunyi malu. Tisu basah air mata. Pimpin tanganku untuk selamanya.